Berikutnya pemirsa memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114. Pemerintah Kabupaten Jember menggelar upacara Harkitnas di Alun-Alun Jember Jumat pagi. Upacara peringatan Harkitnas yang selalu digelar setiap tanggal 20 Mei ini mengusung moto Wes Wayahe Jember Bangkit. Upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 digelar di Alun-Alun Jember Jumat pagi, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Muhammad Balia Firjaun Barlaman. Dalam momen Hari Kebangkitan Nasional ini, Pemkab Jember mengusung moto Wes Wayahe Jember Bangkit, yang diperuntukkan kepada masyarakat Jember, sudah waktunya bangkit, khususnya usai pandemi COVID-19. Segala sektor, baik ekonomi maupun pemerintahan, seluruhnya harus bangkit untuk lebih maju ke depannya melalui program yang bersinergi, akselerasi, dan kolaborasi. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini, hari ini kita harapkan semangat daripada Bung Tomo terus menggelora pada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menghadapi segala problem dan persoalan yang menimpa 2 tahun terakhir ini, khususnya COVID-19. Mudah-mudahan dengan semangat kebangkitan ini, Indonesia khususnya Jember segera bangkit dari keterpurukan selama ini akibat COVID-19. Upacara Harkitnas 2022 juga dihadiri oleh Forkopimda serta peserta upacara dari unsur TNI Polri, Satpol PP, Tagana Dinsos, serta ASN Pemkab Jember. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan.